Maraknya kriminalitas dan kejahatan jalanan membuat masyarakat kian resah. Pasalnya, tak jarang pelaku kejahatan tega melukai korbannya demi memperoleh barang-barang berharga yang ingin dikuasainya. Namun, ada saja warga yang berani melakukan perlawanan saat berhadapan dengan aksi kejahatan. Dengan berani, mereka meneriaki, bahkan rela mengorbankan nyawanya demi menangkap pelaku kejahatan. Aksi heroiknya pun seringkali viral di media sosial. Lantas bagaimana kejadiannya? Berikut Infonesia akan merangkum aksi heroik warga menggagalkan pencurian. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Seorang warga di Bekasi sengaja menabrakkan motornya demi menghentikan pelaku pencurian yang kabur. Aksi itu terlihat dalam rekaman CCTV di mana dua orang pelaku berhasil mencuri motor korban pengunjung gerai ATM. Saat pelaku berupaya membawa lari motor korban, aksinya kepergok warga yang kemudian mengejarnya. Untungnya ada salah satu warga yang rela menabrakkan motornya demi menghentikan pelaku. Pelaku curanmor yang kabur kemudian terjatuh usai menabrak motor warga tersebut. Kawanan begal yang berboncengan sedang dikejar oleh pengendara mobil yang sekaligus merekam kejadian. Karena dikejar, kawanan begal yang duduk di jok belakang sempat memukulkan senjata tajam yang dibawanya ke arah bagian kap mesin. Pemilik mobil yang kesal pun memacu kendaraannya hingga menabrak kedua remaja itu. Berkat aksi heroiknya, Polresta Magelang memberikan penghargaan kepada pengemudi mobil tersebut. Aksi mereka dianggap menginspirasi masyarakat untuk terus mendukung terciptanya situasi kondusif. Aksi heroik sopir mobil pick-up rela menabrakkan mobil yang ia kendarai untuk menggagalkan pelarian seorang jambret. Penjambret tersebut diketahui melarikan diri usai mengambil gelang emas seorang ibu-ibu. Tanpa berpikir panjang, sopir pick-up tersebut membanting setir dan menghantam penjambret dari arah berlawanan. Alhasil, sepeda motor yang dikendarai oleh penjambret tersebut menghantam mobil pick-up dan mobil putih yang sedang berhenti di pinggir jalan. Seorang wanita dengan berani menggagalkan aksi pencurian motor. Wanita itu mengejar para pelaku yang sudah berhasil membawa kabur motor metik milik korban. Walau sempat menakut-nakuti korban dengan mengarahkan benda seperti pistol, pelaku akhirnya memilih kabur dengan membonceng rekannya di atas motor. Saat kabur, pelaku nampak berlari dengan pincang karena patah kaki saat terjatuh dari motor.
Sejumlah santri menggagalkan aksi pencurian motor di sebuah minimarket. Aksi heroik santri tersebut berawal saat dua pria mencoba mencuri sepeda motor yang terparkir di depan toko. Tak disangka aksinya tersebut diketahui oleh dua orang santri. Dengan kompak, mereka menahan motor hingga menarik jaket pelaku. Si pencuri pun tidak bisa menahan motornya hingga akhirnya terjatuh. Pelaku kemudian melarikan diri dan meninggalkan motor miliknya. Aksi heroik seorang driver ojol berhasil menggagalkan aksi pencurian di sebuah warung makan. Saat driver ojol sedang menunggu order pesanan makanan di warung tersebut, tak selang berapa lama datang pria yang masih memakai helm dan berjaket hitam masuk ke warung. Gelagat pria tersebut sudah dicurigai oleh driver ojol. Hal itu terlihat saat pria tersebut langsung masuk ke bagian dapur warung untuk melancarkan aksinya. Namun, driver ojol itu langsung menyergap pelaku. Pelaku pun sempat teriak memanggil kawannya yang sudah bersiap dengan menggunakan sepeda motor. Namun, driver ojol tersebut akhirnya melepaskan pelaku dan membiarkan mereka melarikan diri.